Iya cuman, ya. Cuman kok nggak ada mainannya? Daripada bingung kita tanya si bos aja yuk. Yuk. Selamat pagi bidadariku yang cantik. Selamat pagi bos. Tugas kalian kali ini adalah membantu setiap istri dalam menghadapi suami yang bermasalah. Oh. Oke kalau gitu, Eik mau cel dulu ya, Acre. Acre. Kenapa? Kenapa, Mbak? Minta tolong. Saya mengalami kekerasan. Ya ampun, Ibu kenapa? Pasti dipukulin sama dia ya? Enggak pernah. Dimaki-maki ya sama dia ya? Enggak juga, Mbak. Terus kekerasan macam apa? Suami saya kalau ngomong kekerasan suaranya. Oh, kekerasan suaranya. Siap-siap aja, Mbak ya. Kenapa emangnya? Oh, siap-siap aja deh, Mbak. Yang tombol ini untuk matiin suaranya. Iya. Oke. Okay. Bang, coba ngomong, Bang. Jadi makan, Bang. Nah. Ya kan bagus. Itu, Mbak, bisa ganti channelnya. Ayo, benar. Coba. Ini ada tombol merah lucu juga pencet. Saya ingin berkonsultasi, Mbak. Konsultasi apa? Saya ini punya masalah. Kalau melihat perempuan yang cantik, saya gampang nafsu. Saya datang sini ingin bertobat. Tobat? Tobat apa? Tobat selingkuh. Wah, ini Niki, jarang-jarang loh ada cowok mau tobat selingkuh. Emang Mas, selingkuh sama siapa? Sama perempuan yang cantik, rambut panjang. Bodinya benar-benar aduhai. Oh, ternyata kamu udah punya istri. Dasar laki-laki kurang ajar. Supaya laki-laki seperti kamu tobat. Mbak, permisi. Kenapa? Di sini tempat penitipan suami bermasalah ya, Mbak? Oh, iya benar. Ibu kenapa? Tolong saya, Mbak. Kenapa, saya masih cinta sama suami saya. Apa? Cepetan, Kek. Lama banget. Bu, kesian. Dia udah tua, Mbak. Saya pengen dia muda lagi. Biar kuat, Mbak. Kuat. Mbak ngeres deh. Maksud saya, biar kuat gawe. Jadi di sini kita ada teknologi yang canggih yang bisa membuat Bapak jadi muda lagi. Bener, Mbak. Dijamin. Oh, yaudah, Mbak. Tolong, Mbak. Yaudah. Ki, antar ya Bapaknya. Siap. Udah, Ibu sini aja. Oh, sini, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Ibu, ayo kita giling. Duduk aja ya, Bu. Bentar. Pasti nanti jadi muda. Iya, udah biasa kok di sini sering. Jangan ganti kulit second ya, Mbak ya. Bentar ya, Bu. Sabar. Aku udah sabar, Mbak. Iya. Papa. Mama. Papa masih muda lagi. Mbak, ini saya balikin. Klas. Masa ondel-ondelnya masih reot? Gak ada mama.
nolongin saya, Mbak. Jadi, aku pikir kuntil anak. Kamu tuh ada-ada aja deh. Kenapa, Mbak? Mbak jangan duduk aja, enggak kelihatan mukanya. Oh, dong, Mbak, lihat sini dong biar kelihatan lebih cantiknya. Saya enggak mau kelihatan sedih. Ya Allah, ya udah, enggak usah dipaksa. Kenapa? Mbak bisa dibantu apa? Tolong cariin calon suami saya. Suami? Memangnya kenapa Mbak bisa pisah sama calon suaminya? Ceritain dong. Begini ceritanya, Mbak. Waktu saya buru-buru menuju tempat perkawinan, sayangnya saya terlambat, Mbak. Jadi di sana nggak ada siapa-siapa lagi. Kok gitu sih calon suaminya, Mbak? Ya udah, kita bantuin deh, kasihan. Iya, tenang aja, Mbak. Mbak kalau ketemu langsung aku hajar dia. Yuk, berangkat. Mbak, tunggu, Mbak. Kenapa? Saya mau minta tolong lagi, tapi nggak ada hubungannya dengan calon suami saya. Mbak mau cariin apa? Saya minta tolong dicarikan mata sebelah kiri.